mau ngapain gue? Mau ngapain lo? Mana sih Kimi? Dari tadi gue cari gak ketemu-ketemu. Brian! Cemana? Ayo, spektakuler. Ih, makin tampan kau ya. Saya permisi dulu ya, saya ada urusan. Enggak, sebentar dulu, Brian. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, bapak kau kenapa sih men stop donasinya ke kampus ini? Benar juga ya. Gue bisa buat itu jadi senjata andalan gue biar Kimi mau balik lagi sama gue. Kenapa kau diam bengong? Sorry ya pak. Aduh, kebelet nih. Permisi ya pak. Main tinggal aja. Tuh, teman lu satunya. Lah, kenapa dia? Aduh, samperin. Ayo. Kagetin gua aja. Kalian ngapain sih dari tadi bengong aja, ngelamun aja. Mikirin apaan? Utang. Coba deh. Kalian bayangin. Ngapain sih? Lu juga lagi ngapain sih? Bayangin. Iya, tadi gua bilang suruh bayangin. Aduh, maksud gua gimana gua enggak kepikiran. Si Jimmy udah jadian sama Kimi. Lu udah punya gebetan kan? Dan lu dok, lu enak, udah ganteng, keren. Kalau mau pacar tinggal nyomot. Nyomot? Lu kira gorengan dicomot? Yang pasti nih, gua satu-satunya geng hijau ketan yang paling gak jelas gimana nasib gua. Nah. Nih, Dot, lu memang best friend gua, Dot. Lu pasti terharu kan? Lu pasti ngerasain kan apa yang gua rasain? Gak kaya lu, Dot. Thank you, Dot. Bukan. Kakek gua! Aduh, makanya lu lihat-lihat dong. Oke, Jimmy, selama lo menjabat sebagai pacar gue, jangan lupa, lo harus selalu tampil modis. Ini udah gue beliin yang baru, baju lo. Nanti gue beliin lagi dan gue kirim ke rumah lo, jadi lo bisa gonta-ganti setiap harinya. Oke? Jimmy. Iya. Satu lagi. Senyum. Lo harus terlihat bahagia di samping gue. Titik. Wow. What do we have here? Orang introvert pacaran sama orang extrovert? Emang cocok sih, saling melengkapi. Aduh, gimana ya? Udah putus asa sih nyari yang berkualitas tuh. Dapetnya gini nih, yang seadanya. Padahal Teh ya, katanya cewek PMS di kampus. Tapi Teh cewek PMS emang cocoknya Teh pacaran sama cowok cupu. Bener. Aduh, udah deh kalian gak usah kebanyakan komentar. Yang paling bener emang kayak kita ya, sayang. Kita tuh saling cinta dan saling melengkapi. Nggak kayak kalian. Nggak ada yang mau. Alias, jomblo. What did she say? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Kini, kita itu jomblo karena pilihan. Kalau kita mau pacarannya dari kemarin kita udah pacaran. Ya, cuma kita nggak asal comot aja kayak lo. Gitu. Tapi sebenarnya emang ngomong doang tuh gampang loh. Tapi ngebuktiinnya yang susah. Jadi buktiin dong kalau emang ada yang mau sama kalian. Masalahnya, ada apa enggak? Mau ngapain gue? Mau ngapain lo?
Sayang, panas ya di sini. Kita tinggalin aja yuk mereka. Bye. Stop. Ya maaf, maaf. Kalau gua yang nangis. Ian kan gua lagi sedih, gua gak ngeliatin. Udah, sekarang lu gak usah sedih. Tuh, ada gebetan lu. Ayo, cie. Cie, cie. Wow, mukanya seneng banget. Apaan sih cie, 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 cie? Gua gak ada hubungannya sama dia. Makanya selera lu itu diturunin. Standar lu itu kebawahin dikit. Gak usah ketinggian. Ya kalau gak cinta gimana mau dipaksain? Nah itu. Itu dia paling benar memang. Lu bayangin. Cewek-cewek cantik yang lu taksir. Mereka juga pasti mikirnya sama. Kalau mereka gak cinta, ya gak mungkin dipaksain. Nah, benar. Halo. Aduh. Nih, buat temen nongkrong. Biar lebih asik. Perhatian. Gue juga tadi udah pesenin mie rebus. Nanti dianterin kok. Nih minum. Makasih. Kalau gitu gue duluan ya. Oh iya. Sering-sering aja kayak gini sih. Iya bener. Waduh. Hah? Kenapa lu? Ke setrum cinta ya? Iya. Nih buat lu. Hah? Gue kasih minumnya juga, biar gak keselak, biar gak kayak ular. Hah? Lu gak mau? Enggak, gue udah gak nafsu. Dok. Sikat-kat, ayo. Ada rezeki kok ditolak. Wah, waduh. Brian. Gimana udah ketemu Kimi belum? I'm so sorry, dude. Jujur gue gak nemu dia kemanapun. Sumpah. You know what I'm done. Gue udah nyari dia di kelas, katanya di kantin. Gue nyariin dia di kantin, katanya di kelas. Kayaknya dia udah tahu kalau kita nyariin dia, terus dia sembunyi. Terus dia bersekongkol sama semua orang yang ada di kampus ini. Chill, dude. Brian! Kok lo masih di sini sih? Oh, lo lagi nyariin gue ya? Atau lo pengen pindah kuliah ke sini? Biar lebih dekat sama gue. Iya kan? Kenapa lo lagi sih? Biasa aja dong, orang udah berusaha ramah. Jawabannya gitu banget sih. Eh, su. Hehehe. Lu gak usah so sewot. Lu pikir gua gak bisa sewot, ha? Ayo sini. Udah, ih. Apaan sih, kenapa malah berantem? Tau, oh, udah tuh Dona, ih sabar. Jangan. Bro, I get it. Jadi lu mau ngedeketin temen gue ini? Oke. Alright. Tapi ada satu syarat. Lo harus ngasih tahu kita di mana si Kimi. Beneran? Oh iya, beneran. Tadi Kimi lagi pergi sama Jimmy. Kemarin lo bilang lo nggak kenal sama Kimi. Wait. Lo harus tahu ya. Ini cewek. Kerjaannya tuh berantem sama si gengnya si Kimi tau nggak lo? Apaan nggak kenal? Wah lo bohong-bohongin temen gue lo. Ya, abisnya lo tuh selalu tanyain si Kimi. Emang Kimi tuh siapa lo? Si gebetan lo? Please deh, dia tuh selalu sibuk pacaran sama si Jimmy itu. They have a romantic relationship, oke? Okay? Kimi benar-benar udah gak mandang gue lagi. Udah, lo lupain dia aja. Di kampus ini tuh masih banyak yang single dan mau sama lo. Nih, misalnya gue, terus Luna, terus cewek yang di sebelah lo sekarang. Jaga mulut lo, gue sentil nih. Brian! Gue sentil mulut lo. Lu kemana, Brian? Tuh, Brian! Gak ada ngehargainnya tuh orang. Ih, kok lo masih mau sih ngejar dia? Gue tetap suka sama dia. Soalnya dia itu challenge gitu loh, hard to get, mahal, gue suka. Aduh, gimana ya ngasih tahu orang yang, apa ya, lagi bucin gitu loh. Mau dikasih tahu kayak gimana pun juga, ya udah gak mau dengerin, makin aneh yang ada. Gue lagi in love.